Matiz. Bro. Oke, kita mainkan kawan. Ah. Jumpa lagi bareng saya Reactor Bro. Hari ini saya berada di pantai kapal lagi bro. Ini mancing sendirian, tapi nanti ditemani sama bapak orangnya masih ke hutan sebelah itu. Saya hari ini mau tes reel bro, reel baru saya ini reel Magru Hover 1000. Siapa tahu hari ini amis di pantai ini, doakan ya bro ya. Ya rasa strek, kesabaran, dan saya ucapkan selamat datang di channel Surya Angler. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita tes reel ini sampai habis. Oke bro, ini reelnya reel Magru Hover 1000. Untuk ball bearingnya 9+1 ball bearing dan rasionya 6.0 banding 1 bro. Ini rasionya, ini ukur 1000 reel Magru. Saya pakai PE08 dan lur ini murah 6,5 gram ini, dan pakai leader 15 slip, leader 15 slip. Oke, kita coba mencal untuk land kapasitasnya nanti saya tuliskan di layar atau di deskripsi. Reel ini harganya lumayan murah bro, sekitar 320.000 sampai 350.000 bro. Kita coba cash di sini. Semoga amis. Saya milih reel ini karena depannya ini bro. Ini agak tipis, jadi buat cash itu cukup enak, nggak cepat breakless gitu. Kita nyantol ini. Oh my god. Wow. Saya beli reel ini dari toko pancing Bank Fishing mas, yang berada di alamat Jalan Pantai Perigi, ruko baru bawah Pacar Tengku atau ruko Merapah, yang beramatkan di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Nanti alamatnya dan nomor WhatsAppnya saya kirim, saya cantumkan. Oke, nggak perlu banyak bacot, sampai sukses. Untuk reel ini smooth mas bro, dan sudah ada sealnya ini, di jerat kuasernya sudah ada sealnya bro, jadi aman buat mancing di laut. Makanya saya pilih reel ini, yang kemarin pakai Ryobi saya coba pakai reel ini. Yang kemarin itu juga bagus bro, cuma kurang kekecilan bro, saya kurang agak besar dikit, jadi saya ambil yang kurus 1000. Joss, good job. Alhamdulillah bro. Set, setepan. Dan lawasan lagi bro. Ini apa tempatnya tetap bro. Mantap, mantap, mantap. Nah, alhamdulillah. Nyampernya agak jauh sayang bro. Cuma di depan aja. Nih, dapat ekor ikan lawasan. Alhamdulillah hari ini kita offset 1 ekor bro. Mantap. Kita akan di sini aja bro.
Wih, gak kena bro. Oh, motor lagi bro. Oke, wah motor bro. Dan gila bro, dua kali di sambar gak kena bro. Udah, mocel dulu. Mocel. Dua kali sama mocel, bro. Gimana ini caranya? Harus di... Bro, akhirnya bro, wah, muncul, bangsat kau. Muncul. Empat lauk bro. Jos, mantap, dapat lauk, satu buah cumi gurih. Mantap, kita cari tempat, cari plastik. Oke, ada. Kita tes, bro ini buat nyari cumi bro, ini pakai egi 2,5 udah, kita lebar bro, dapat lagi bro. Oke, wis besar bro ini bro, berat bro, wis, gurih sekali bro, jos gandos, besar ini bro, wow, mencrot bro, jangan kecil, yo kawan, kemon baby, oke, gokil, waduh. Gokil bro, gede bro. Dapat 2 ekor cumi gurih, mantap jaya. Nih pintanya bro. Oke kita bersihkan dulu bro, biar mau makan lagi. Seperti ini. Kita, kalau udah bersih, kita bermuka. Oke, tetap ada. Kita lempar dulu. Kita mainkan kawan, besar ini bro. Oke, pelan-pelan kita cari lauk kawan, kita mainkan kawan.
tangan lepas. Oke bro, keras sekali bro. Mantap bro. Kita turun aja bro. Kita agak turun aja bro. Oke bro. Ada setengah kilo bro ini bro, gede banget bro. Ini bro, cuma jari bro, gokil, mantap jaya, panen cumi. A few moments later, kita coba buat sebelah sini bro. Bismillah. Ucal, ucal Paju. Ucal bro.